Yo, halo semua guys, balik sama gue Neko, dan di video kali ini kita bakalan main lagi anime kayak seri komputer, dan kita bakalan lanjutin lagi tim Galactical Invaders ya. Dan kita akan menggunakan anggota dari Galactical Invaders yang mengingat hampir setiap satu hal yang dia pernah hancurkan ya guys ya, yaitu adalah Galactical Crusher, Sergeant Striker ya. Jadi dia ini adalah apa ya, dia ini kelelawar tip apa ya, gue lupa ini suara apa. Pokoknya dia ada Vampire lah tentu saja ya, dan ada Supernova ya. Dahulu kala ketika dinosaurus masih bertahan di bumi, hewan-hewan yang bersinar terang muncul dari langit dan memusnahkan mereka semua, atau begitu yang dikatakan. Dikatakan mereka telah menghancurkan 65.000 planet ya. Mereka begitu kuat sehingga bahkan berhasil melukai Brutus dan Galleon. Dunia hampir menjadi milik mereka coy. Galactical Invaders mendapatkan gelar tergantung pada pencapaian mereka. Dikatakan bahwa tergantung pada gelarnya tidak hanya kekuatan mereka, tetapi kekejaman mereka juga akan meningkat coy ya. Satu-satunya yang peduli pada kehancuran mereka tidak akan beristirahat sampai semua makhluk punah. Apa yang akan terjadi pada dunia? Kemampuan Supernova meningkatkan kekuatan dan juga health pada saat berada di Nova Dimension. Kemampuan Vampire akan menghisap darah musuh yang diserang gitu ya. Oke guys, kita akan langsung aja nyobain si Sergeant Striker coy. Let's go. Oke, kita akan cobain Sergeant Striker. Semoga soundnya nggak error ya. Sergeant Striker. Strong card-nya pakai Mighty Fighter. Lalu Miracle card-nya pakai Sapunsa Resurrection. Kita akan nyobain coy. Oke, langsung aja kita melawan Purple Sea Urchin. Oke, dapat T ya. Apakah kita bisa membunuh Purple Sea Urchin? Bloody Gallop. Oh, langsung mati kena Vampire. Oke, di segara epok cuma, tapi kan dari itu full ya. Let's go, kita lanjut. Kita lawan Komodo Dragon dari Indonesia tentu saja. Kita akan melawannya. Oke, ya. Round 2. Aduh, diserang kita ya. Waduh, kita kena poison nih, gimana nih? Supernova aktif akhirnya guys ya. Menambah kekuatan strength juga darah menjadi lebih tebal. Tapi kita kena poison ya. Jadi total strength kita turun banget. Oh, isinya ada explosion. Ini kalau strength-nya segini nggak mungkin mati sih. Breaking the Echo. Duar. Tuhan nggak mati. Ayo lagi coy. Let's go. Challenge another animal ya. Kita nggak bakal lawan bos kita. Terlalu berat. Lawannya Shuffle ya. Dia hidup lagi. Waduh. Fokus coy. Mantap. Supernova. Yes. Vampire ya, kita isi sedaran nih. Bloody Gap. Kita belum pakai P ya.
Oke, okay, Super Miracle Tech Shuttle Saw dia bakal mati dan hidup lagi menggunakan Summon Raid ya. Nah, kita akan akhiri ini dengan ranking Echo seperti ini, guys. Let's go! Destroy Ogi! Mantap jiwa. Kita telah menjadi pemenang dan menghancur bumi, guys ya. Let's go. Ini dia. Kita belum dapat skill kayaknya, jadi kita bakal nyobain di strong. Kita bakal ganti strong card-nya ya. Sepertinya harus pakai defense ini. You're a true champion. Mecha Eagle, Starbust, Tarantula. Let's go. Round 1. Oke, mantap. One shot gak ya? Jebret. Mati ya, one shot ya, main strong ternyata. Masih kuat juga strong ya. Kuat juga untuk ukuran strong itu damage-nya. Nah ini baru susah nih ya, Starbust Tarantula ini silver card tapi. Enggak, gak gitu susah sih harusnya. Kita gak dapet-dapet nih masalahnya nih, kita sudah spend. Kena curse coy. Wah berat ini, mati kita bisa-bisa ini. Susah bener nih, kita harus pe sama sekali nih masalahnya nih. Fokus dong. Nice. Eh, let's go. Wah, berat. Wah, tiebreaker. Please, jangan 30. Yaduh, tiebreaker juga. Ya elah, gak dapet pack, berat banget. Defense block! Enggak dong, aduh! Defense block gue mana? Gak power. Apa udah power tadi gue ngeliat? Nice! Tapi gak tau mati gak? Destroy Ogi! Gak mati kan? Pek, let's go lah. Jangan mati dulu. Duar. Yes, dapat pek guys ya. Akhirnya Boss Grinder. Diserang sama kumpulan kelar kecil coy. Dia beranak gitu kan. Kita akan coba menantang bos-bos ini, apakah kita sanggup? Sepertinya tidak guys ya.
Kita harus isep darahnya dulu sih pakai vampire ya. Wah, ini death scores lagi. Aduh. Waduh, nge-lag banget. Nge-lag, coy. Tuh, GG. Slow jammer dipakai ternyata. Lah. Nah, bisa menang. Lumayan. Kena slow jammer tumben banget ya kita menang. Berapa kali coy? Mantap, fokus. Defense block gua kayaknya belum aktif deh ini. Nih, scammer nih emang. Nge-lag banget. Ya. Waduh, berat ini, mati gua. Kecuali defense block gua aktif. Diganti guys. Oh, bloknya aktif. Nice. Gak fokus, gak apa-apa. Yang penting bloknya aktif ya. Supernova. Saudara, apakah iya? Berat. Aduh, kena kutukan death score kita. Jigoku Berserker. Defense block aktif. Nani. Bejir aktif, tapi kalau kita kena sekali pukulnya mati loh. Bejir tumben. Jigoku Noroi, coy. Jigoku Noroi. Ya kali. Wah, berat. Gak mungkin doubling gue. Gue doubling coy. Mantap jiwa. Apakah bisa? Lagunya masih lagu musuh. Kena slow jammer. Wih. Tumben banget yang menang slow jammer. Wah, berat ini. Wah, aduh, mati gua. Masa di defense block gua aktif lagi kan gak mungkin ya. Wah, fokusnya gak aktif. Mati. Resurrection kah? Wah, resurrection. Wah, berat. Gua mati sini. Kena hal juga gua berserker, guys. Waduh, mati. Padahal udah berharap banget hidup ya. Fokus coy. Tapi kalau kena sekali lagi mati gua. Nih sama aja mati sih. Mau gak kena tetap mati sih gua. Apakah mungkin? Wah, kalah tetap jiro. Cue. Aduh, harapan palsu anjay. Buset. Oke. Sampai dulu video kali ini. Nanti next ada private. Siapa namanya private? Apa ya? Gue lupa. Ya pokoknya itulah guys ya. Oke, gue Neko. Abis coy. Bye-bye.